Gimana mudah hasil pantauan kita di SPBU mudah? Ya, baik. Pada hari ini saya beserta staf saya melakukan sidak tadi kita sidak di 3 SPBU ya. Di mana di 3 titik ini yang 2 ini tidak ada antrian, yang 1 ada antrian. Kita lakukan pengecekan langsung ke lapangan, ternyata kita temukan mobil-mobil modifikasi ya, mobil modifikasi yang tangkinya agak besar. Kita berikan himbauan kepada masyarakat. Kebetulan tadi juga kita sampaikan kepada petugas SPBU-nya, oknum SPBU-nya dan oknum supir ya, ini untuk dilakukan pemeriksaan di Polsek Linggau Selatan. Itu mobil pribadi. Mobil pribadi yang sudah dimodifikasi, ternyata di SPBU Kupang ini antriannya panjang. Nah, karena antriannya panjang, kita melakukan tidak ke sana dan kita temukan banyak penggunaan atau mobil-mobil modifikasi yang tangkinya dimodifikasi. Nah, begitu kita tanya wawancara kepada supir mobil yang sudah dimodifikasi ini, mau dibawa kemana? Ini rencana mau dibawa dijual eceran-eceran untuk mencari lebih keuntungan. Tanggapan dari SPBU-nya? Dari SPBU juga, dari oknumnya, oknum pegawai SPBU, dia satu mobil mendapat keuntungan 15.000. Satu mobilnya mendapat keuntungan 15.000. Kebetulan saya sidak di sana, memang posisi antri, tetapi belum proses pengisian. Belum proses pengisian, tapi kita melakukan penghimbauan. Kalau tadi sudah melakukan proses pengisian, kita akan tindak tegas. Berarti masih ngantri sebenarnya? Masih antri. Berarti yang terhadap sopirnya masih himbauannya? Himbauan, karena kurang cukup bukti kalau kita lanjutin. Ada kemungkinan dan itu minyak apa dan BBM jenis apa? Terus setiap hari, karena BBM solar ini setiap harinya ada kota di Lubuk Linggau, di daerah-daerah Sumsel ini ada kota-kota sendiri. Contohnya kayak tanggal 4 April kemarin untuk Lubuk Linggau ini, kota BBM solar ini totalnya ya, ini 64 ton per hari ya? Per hari. Nah, ini harusnya cukup setiap ya. Harinya ada kotanya. Nah, ini setiap harinya Pertamina melaporkan ke Krimsus Polda dan Krimsus Polda menyampaikan ke jajaran ya. Makanya kita tahu tanggal 4 kemarin ini untuk kota solar di Lubuk Linggau ini 64 dibagi 5 SPBU. Dari 6 SPBU hanya 5 yang menjual solar BBM yang subsidi pemerintah. Masih. Dan kedepannya seperti apa, Mbak? Pengawasan kita, Mbak? Apakah bakal ada tindakan tegas atau seperti apa, Mbak? Terhadap adanya temuan seperti itu, Mbak? Tetap kita melakukan tindakan tegas. Kita buktinya ada 3 ya, mobil modifikasi di belakang ya, yang kita pidanakan. Itu kapan, Mbak? Kapan, Mbak? Kemarin. Ya. Itu sudah proses pengisian dari? Sudah proses pengisian. Itu BBM jenis apa, Mbak? Solar. Ini Pertalite juga termasuk ngantri ya? Tetap kita pantau semuanya. Selama barang itu subsidi, langka, kita melakukan pemantauan. Tim Harian Pagi Linggau Pos Channel mengabarkan.